Jadi tadi aku lagi bersih-bersihin komputerku dan gak sengaja aku ketemu ini. Ini itu game yang aku buat 2 tahun yang lalu buat tugas sekolah. Dan aku pengen nyoba mainin itu sekarang. Dan ternyata selama ini aku membenci game labirin. Ya tadi dulu aku pernah buat labirin. Oke, Nelson. Oke. Ya udahlah, kita lihat seberapa gregetnya game ini. Ya, kamu berlagirin gue bikin game dan hari ini kita akan bermain game buatanku. Jadi di sini ada launcher, kita bakal buka dulu launchernya. Wow, Mad Maze launcher. Ini kayak gayaan ini pakai launcher, padahal bisa aja langsung buka yang ini ya. Ya biasalah. Kalian kayak nggak tahu aku aja. Semakin banyak gaya, semakin keren. Nah, aku gini kan banyak gaya berarti keren gitu. Kita pencet credits. Wow, game made by Nelson. Wow, gila. Math question by Hadi Johnson Jojo. Ya, itu temanku yang buat pertanyaan matematikanya. Aku cuma ngecoding doang. Yaudah, kita mulai gamenya. Dan Avas keluar. Gameku nggak ada virus, coy. Kamu ngapain nge-skin? Ini bukan ransomware, ini handsomeware. Tenang aja, langsung jadi ganteng main ini. Loading. Wow, langsung terbuka seperti ini. Wow, game encoding Nelson. Math question Hadi Johnson Jojo. WSD move. How to play? Answer the right answer to go out from the maze. Jadi ntar ada pertanyaan kita mesti jawab. Dan ini grafiknya keren banget ya. Dan lihat ini lukisan apa ini. Wow, lihat senyumnya ini. Brocoli. Dan ini teksturnya, ini sebenarnya tekstur rumput dari resource packku ya, resource pack bikin cream. Dan ini tekstur rumputnya, coy. Dan soal pertama, dual pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2. Oh my god, 2 pangkat 3 itu 8, dikurang 3 pangkat 2 itu 9. Berarti hasilnya 10. Bodoh lah. Oke, serius. 2 pangkat 3 8, dikurang 3 pangkat 2 9. Berarti 8 kurang 9 min 1. Mana min 1? Oh, ini min 1. Enggak lah. Oke. Min 1. Boom. So, apa yang terjadi? Ini aku yang buat game, aku yang bingung. 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 10, 3 sama dengan 15, 4 sama dengan 20, 5 sama dengan tanda tanya. Ayo tebak. Tebaklah. Jadi 5 itu jawabannya 25. Iyalah, enggak lah. Wah, ada 1 sama dengan 5, ya 5 sama dengan 1. Aku gak bisa dipermalukan di game yang buatan aku sendiri, coy. Masa aku yang buat game, aku yang kalah. Aku gak terima lah. Boom. Dan kita bebas. Dan ini level selanjutnya. Dinding putih semua, coy. Yaudah, kita progress. Oh my god. Bahasa alien apa ini? 2 pangkat 2 pangkat 4. Wow, ini sebenarnya tinggal pangkatnya dikaliin ya. 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 8. Ini dia 8. Yoi. Dan ada brocoli. Wow, so much brocoli. Ini kayaknya aku kebanyakan main game ini. Selain pintar matematika, juga apa, menjadi tampan. Satu-satunya kenapa game ini menarik, kawan, adalah ini. So much brocoli. Oh. Sekarang terjadilah miss-nya. Aku bingung. Oh, ini dia. Lihat sini. Tenang, kawan, tenang. Enggak bingung. Nah, kamu cukup beruntung, prima. Jadi sebenarnya ini tebak-tebakan aja sih, kamu beruntung atau enggak. Tapi ada satu clue di bawah. Prima. Bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali oleh bilangan itu sendiri atau sama satu. Jadi kalau 20 kan bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 10, bisa dibagi selain dia ya. 17 itu bilangan prima, soalnya cuma bisa dibagi 1 sama 17. Jadi let's go. Ini jawabannya. Yo, next level. Gila, ini di game buatan aku sendiri. Aku merasa jadi pinter banget loh. Gila, aku bangga banget ya. Padahal ini game buatan sendiri. Ya bisa jawab. Kalau bisa jawab, malu-maluin sih. Di sini ada X, Y, Z. X, Y itu 6, Y, Z. Jadi 6 pangkat min 2 sama 6 pangkat min 1. Jadi kalau sama-sama min itu, minnya itu dikurang-dikurang. Jadi min 2 plus 1. 6 pangkat min 1. Iya, jadi X ini bakal di bawah. Kita cari ya X di bawah. Yo, ini sebenarnya langsung aja sih ketemu jawabannya ini. Tapi udah. Sekarang Y pangkat 3, Y pangkat 2 dikurang 3 kurang 2 1. Berarti Y doang di atas Y. Wow. Terus yang terakhir adalah Z. Z pangkat 4, min 4, Z pangkat min 1. Min 4 min min 1, min 4 plus 1. Berarti min 3. Min 3 karena pangkatnya min 3 ke bawah, biar plus. Jadi Z pangkat 3. Jadi sebenarnya X, Y, Z ini bisa diubah sama angka apa aja ya. Jadi let's go. Ini jawabannya. Yoi. Hebat juga aku. Hebat juga. Oke. Selamat datang di level terakhir. Jawablah dengan benar. Wah, ini. Cari angka, hasilnya 3 log 2, 2 log 3. Tenang kawan, kalau di sini aku bakal kelihatan pinter. Jadi tenang aja. Aku nggak mungkin bingung ini.
2 coret 2, 3 coret 3. Jadi hasilnya sama saja 1. Keren. Oke, jadi bagaimanapun caranya kita mesti cari angka 1. Ini 6. Dan oh my god, ini indah sekali. Wah, ah, indahnya. 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 Oke, sekarang aku mesti cari angka 1, coy. Dan seingatku kalau ini sekali salah jawab, aku bakal langsung balik ke level 1 lagi. Dan itu sangat menyebalkan, coy. Mau coba enggak? Oh, no. Kecoba salah menjawab di soal penting. Baik. Oke, okay, fine. Min 1. Let's go next. Satu ini satu. Satu. Hisap lah, hisap. Apa hubungannya sehisap lah? Apa ini terjebak di jebakan sendiri di game sendiri? Apa-apaan ini? Oke, okay, kita balik lagi ke level kita yang tadi. Dan semoga kita tidak tersepona dengan bercoli-bercoli hingga akhirnya nabrak dinding yang salah ya. 6, 17, bukan 17. Aku mencari jawaban 1 ya. Where is number? Oh. Mungkin aku bisa jalan-jalan dulu ya, biar kelihatan lama, biar kelihatan susah gitu ya. Oh my god, di mana satunya? Enggak lah, ngapain otis ya, otis. Yaudah, kita bakal langsung jawab 1. Yenang, yeay. Thank you for playing. Dan ke close sendiri. Keren. Dan dulu aku juga pernah buat, dan ini adalah gameku yang kedua. Ini kalau buka CMD-CMD ini kayak berasa ala-ala hacker gitu ya. Survival Logic adalah sebuah game di mana kamu sedang tersesat di hutan dan kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan agar dapat keluar dari hutan tersebut dan mendapat skor yang bagus. Yoi, let's go. Apakah Anda siap? Ya. Siap, aku udah siap. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Holy crap. Karena ini adalah game survival, walaupun CMD, anggap aja ini game survival yang keren gitu, bayangkan saja. Bisa kalau imajinasi itu lebih keren ya, jadi ya kita harus sering-sering berimajinasi. Tapi jangan kebanyakan ya coy, ntar dikira otis. Biasa, kalau game survival menentukan arah angin, let's go. Wah bener coy, bener, iyalah keren. Keren, iyalah aku yang buat gamenya. Anda di tengah hutan, benar. Salah, bukan, saya di dekat sungai. Holy crap, aku mana tahu, bukan, saya dekat sungai. Yo, bener lagi. Ya, iya, aku yang buat game Nelson. Oh my god. Kamu menemukan babi hutan. Makan, dipanah. Dibakar, baru dimakan. Ya, dipanah dulu, baru dimakan. Yoi, tersesat lagi. Tidak mungkin tidak, ya. Sumpah, Nelson. Kau bikin game apaan ini? Nggak jelas, coy. Ini apa bedanya jawabannya? B ya, B. Panik logik lah. Oh, benar, benar. Buset, buset. Hebat juga aku. Tapi buat apa ya aku bangga di game buatanku sendiri? Ya pokoknya keren lah. Kamu tidak bisa kembali, plus sama dengan holy mimi. 5, 6, 12. 5. Maaf, Anda tersesat selamanya. Tidak. Masa aku kalah coy di game yang buatanku sendiri? Nggak bisa. Ulang. Kita kembali lagi di sini di pertanyaan tidak jelas. Tadi aku jawab 5 ya, jadi kali ini aku bakal jawab 6 lah. Sama Anda keluar dari hutan, yes! Dan aku merasa bangga. Aku merasa bangga di game yang aku menangkan, di game yang buatan aku sendiri. Oke. Okay. Oke, gitu sampai sini dulu kita bermain game buatanku sendiri. Dan aku sangat bangga karena aku memenangkan game buatan aku sendiri. So, kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like. Dan boleh kali share video ini. So, aku Irim, thank you watching, see you next time, goodbye!